Oke bosku, kali ini kita mau review Daymaker yang mini ya, yang bisa disebut D2H. Ini produk dari Ice. Kita mau review dan unboxing ini. Kita dari Ice. Ini kalau satu box begini dua, ada dua paket sepasang ini ya. Modelnya dia kecil, tapi bisa disebut ini kecil-kecil tapi tak cabai rawit, guys. Yang begini. Untuk nyalanya dia dua mode, bisa putih dan kuning. Kabelnya ini ada tiga. Yang hitam. Hitam ini dia untuk masa. Untuk kabel warna merah. Merah ini untuk nyala warna putih. Dan untuk kabel kuning dia untuk nyala warna kuning pastinya. Dan model Daymaker D2H ini banyak produk dan banyak merek beredar ya guys. Untuk yang tipe Ice ini dia pakai pendingin kipas di belakangnya. Jadi untuk lampu tambahan kita nyalakan panjer lama, jadi dia aman, nggak panas dia guys, aman. Dan ada siripnya ini ke bawah ini, jadi dari hujan dia aman. Udah didesain untuk outdoor di luar ya, pak, pemasangan di luar. Ya untuk kelengkapan bracket dari Daymaker D2H ini kita lihat ya. Untuk dudukannya begini bos. Dudukan bracketnya begini, kokoh dari besi ini. Kalau lampu ini kita buat, bisa buat custom di dalam headlamp juga bisa, karena dia udah berpendingin kipas di belakangnya ya. Kalau sudah terpasang dia begini. Arahnya ke bawah begini. Untuk kita tes cahayanya. Kabel hitam dia masa. Untuk yang merah ini dia warna putih. Nah. Tes cahayanya. Dia flat kayak Daymaker. Untuk warna kabel kuning, dia berarti kuning. Gak silau dia. Ini siang hari ya. Nanti kita tes cahayanya waktu malam hari juga. Mantap. Bisa dibilang ini lampu kecil cabai rawit. Tapi cahaya rekomen. Ini kita mau review cahayanya Daymaker mini, atau esai ini buat lampu tambahan atau buat lampu fog lamp mobil juga bisa. Ini sangat rekomen karena dia bisa tembus kabut, punya dua warna cahaya, kuning sama putih. Coba langsung ya cahayanya. Nah, ini untuk jauhnya. Nah, ini untuk putihnya, kuningnya. Bentuknya kecil, tapi cahayanya mantap, guys. Kecil, sangat membantu buat tambahan penerangnya.
nggak usah khawatir kalau dipanjer gimana, panas nggak ya mas? Insya Allah nggak, karena dia ada pendingin kipasnya di belakang ini, ada kipasnya guys, jadi kuat ini buat kalau dipanjer. Ya ini dim, cukup terang, lumennya ini cukup terang kalau saya lihat guys. Ya bisa disebut ini kecil-kecil tapi cabai rawit guys. Daymaker D2H kecil-kecil cabai rawit. Sangat rekomen buat agan yang mencari lampu tambahan kecil tapi dia terang. Saya rekomendasikan pada ini guys, di Daymaker D2H. Kalau dia dipanjer dia nggak menyilaukan guys, karena dia flat, cahayanya dia flat, tuh flat, nggak menyilaukan dari lawan arah kita guys, cahayanya tuh flat. Kecuali kalau kita pakai yang putih ini, kita dim. Nah, silau kalau gini, tapi kalau kita setting bawah gini dia nggak silau guys, karena cahaya dia flat, tuh flat. Dia flat ya guys. Hujan deras saja masih membantu perjalanan kita ini, lampu kecil-kecil kayak gini. Cocok ini buat fog lamp mobil guys, ditaruh depan kanan kiri, cocok sekali. Kasih dua, satu aja udah terang segini guys, sangat membantu buat perjalanan musim hujan kayak gini ya guys. Satu lampu dia dua fungsi, mantap.